Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Ferry Wahyudi Channel. Apa kabar teman-teman semua, sahabat-sahabatku sekalian? Mudah-mudahan saat ini kita selalu mendapatkan kesehatan dan kekuatan dan tetap semangat dengan situasi dan kondisi yang sekarang sedang melanda kita saat ini. Baik, teman-teman sekalian, seperti yang teman-teman ketahui dan lihat di layar teman-teman, kita akan masuk kepada perekaman atau cara merekap MSPI yang sudah kita isi secara lengkap. Bagaimana cara merekapnya supaya kita dapat menyimpan rekap dan sebagainya. Nah, ini ada sudah teman-teman saksikan ini profil dari saya. Ya, profil MSPI saya sudah masuk di profil, masuk dan lain sebagainya teman-teman, saya yakin sudah bisa semua. Kemudian bagaimana cara kita untuk merekap ini? Ya. Teman-teman lihat di pertama diklik di profil, teman-teman bisa klik ini profil. Ya, ini sekarang kita berada di profil. Kemudian di atas ini kan ada bacaan profil ini. Teman-teman perhatikan ini, ya. Saya besarkan biar lebih jelas lagi. Ya, ini ada bacaan profil di profil kita. Kalau kita kecilkan ini di profil ini. Nah, ya ini. Kan ini ada ini profilnya. Saya akan coba besarkan. Ya, profil ini teman-teman ya hapus pelan-pelan saja. Kemudian diketikkan rekap. Rekap, kemudian teman-teman enter. Drag seperti itu, di enter sekali. Nah, ini teman-teman bisa lihat kita sudah masuk ke tanda bukti updating data EMIS. Ini lihat tanda bukti updating data EMIS, kemudian semester genap tahun 2019-20, nomor registernya kita sudah ada di sini juga lengkap, nama dan lain sebagainya. Kemudian ada kepala sekolah, kemudian ada lampiran tanda buktinya, kemudian juga ada SK dan lain sebagainya. Jadi sudah lengkap di situ. Kemudian kita akan coba misalnya teman-teman mau menyimpan ini di tempat teman-teman atau di laptop atau di mana. Ini kita pertama kontrol V, seperti kita mau ngeprint ya, kita kontrol V, kontrol V, kontrol V ya, maaf, kontrol P, kita enter sekali kontrol V. Nah, seperti itu. Nah, posisi seperti ini, teman-teman lihat, maka di sini kan ada pilihan destination dan sebagainya. Ini kan ada pilihan printer dan sebagainya. Kita klik yang save as PDF, klik ini, oke. Kemudian kita sudah bisa langsung save, simpan. Simpan, ini bisa kita ganti nama kita, misalnya rekap data EMIS Ferry gitu. Ya, teman-teman kira-kira seperti itu ya. Kita juga bisa tambahkan oke, biar lebih mantap lagi. Simpan, di mana teman-teman mau simpan. Kemudian kalau kita mau print, kita kontrol V lagi, kontrol V. Kalau kita mau ngeprint langsung, ini tinggal kita pilih printer kita yang mana, yang ini misalnya. Kita bisa langsung print dari sini juga langsung print. Saya akan coba praktekkan langsung ngeprintnya. Ini bisa langsung di print juga bisa boleh. Kalau mau di print, kemudian juga dia bisa langsung di print. Ya, ini kita sudah dalam proses. Ya, print. Ini dalam proses printer is online. Sekarang sudah
mulai bisa nge-print ya. Ini kita sudah bisa print dan teman-teman juga nanti bisa lihat hasil di print, kemudian bisa dikoreksi, kemudian bisa nanti jangan lupa diproses tanda tangan oleh pengawas, kepala sekolah, dan seterusnya. Kemudian bisa dilaporkan ke Kemenag Kabupaten Kota teman-teman berada masing-masing. Oke, demikian tutorial singkat kita bagaimana cara mengetahui rekap hasil dari pengisian emis kita, kemudian bagaimana cara menyimpannya, dan bagaimana cara mengeprint langsung juga sudah saya berikan di sini. Oke, teman-teman, tolong bantu channel saya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan saya bisa terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk diri saya dan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.